Oke, semacam ini, dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini, reload, maka otomatis akan diganti dengan hari Kamis. Dan kita bisa menggunakan teknik ini di nama bulan, dan saya bisa menambahkan fungsi yang lain. Mungkin saya memberikan titik, lalu koma, dan di sini titik lagi, lalu saya memberikan fungsi ini dan D kecil. Saya simpan dan saya tunjukkan kepada Anda. Di sini saya sudah mempunyai Kamis tanggal ini, lalu Anda bisa membuat semacam ini di bulannya. Anda copy dan paste, lalu diganti hari dengan bulan. Dan di sini mungkin bulan EN dan bulan ID. Lalu di sini Anda bisa menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9, 10, 11, 12, lalu 0, dan di sini 08. Lalu di sini Anda ganti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, lalu November, dan Desember. Dan Anda bisa memberikan ini, Anda copy dan taruh di sini dengan tanda titik, lalu spasi, atau mungkin tanda semacam ini, biasanya spasi kalau kata-kata. Dan saya memberikan ini paste, dan saya ganti bulan, lalu di sini bulan, dan di sini bulan. Lalu di sini saya memberikan M kecil. Oke, karena M kecil nanti hasilnya 01, 02 dan sampai 12. Oke, seperti itu. Dan setelah ini saya memberikan titik lagi, dan di sini spasi lagi, lalu titik lagi, dan date. Di sini saya memberikan tahun Y besar. Dan sekarang saat saya mempunyai ini, maka jika saya preview, reload, 11. Oke, di sini bulannya huruf besar, huruf kecil. Saya simpan
Saya reload lagi. Maka sekarang saya sudah mempunyai Kamis 19 Juli 2012. Dan jika saya mengganti tanggal mungkin seperti ini, maka jika saya reload, oke, saya coba untuk mengganti tanggal. Oke, saya ganti ke 8. Oke, dan oke. Lalu saya reload. Maka saya sudah mempunyai minggu 08 Juli ini. Dan kita bisa membuat format tanggal untuk Indonesia, dan dengan beberapa contoh tadi, saya rasa Anda akan dapat membuat beberapa modifikasi dari beberapa info yang kita dapat ambil dengan PHP. Oke, sekian tutorial tentang modifikasi tanggal, dan kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.